Membedah buku bergambar. Membedah buku bergambar dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menganalisis isi dan pesan yang terkandung dalam buku bergambar dengan tujuan untuk memahami makna dan nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui gambar dan teks yang terdapat di dalamnya. Proses membedah buku bergambar biasanya melibatkan langkah-langkah seperti membaca buku secara keseluruhan, mengamati gambar-gambar dan elemen visual lainnya, memeriksa teks dan kalimat yang terdapat di dalamnya, mengidentifikasi tema dan pesan utama yang ingin disampaikan, dan mengevaluasi apakah buku tersebut memiliki nilai edukatif yang baik. Membedah buku bergambar penting dilakukan karena buku bergambar memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan bahasa dan keterampilan membaca anak-anak. Dengan memahami isi dan pesan buku bergambar, orang dewasa dapat membantu anak-anak membangun keterampilan membaca, meningkatkan keterampilan kognitif dan bahasa, serta membantu anak-anak memahami konsep dan nilai-nilai penting dalam kehidupan.